Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala man af'a fi qulubi fi daraini amin. Wa'lam dan ketahui olehmu anna kullama huwa maqisun 'alal hajaril haqiqi, akan bahwa setiap sesuatu yang dikiaskan atas batu yang hakiki, wa huwa ma idza yaitu sesuatu yang apabila ujiratil quyudul arba'atu, apabila didapati akan koin-koin yang empat, syarat-syarat yang empat, fayusamma hajaran, maka dia dinamai akan batu syar'iyan secara syariah. Jadi kalau memenuhi empatnya syarat ini, maka dia termasuk kategori batu, boleh ya juzu ya al-istinja'u bihi, boleh beristinja' dengannya. Apa saja? Al-awalu yang pertama, ayyakuna ta'iran, bahwa adalah ia suci, jadi dia mesti suci. Fakharaja bihin najisu, maka keluar dengannya oleh najis. Jadi kalau najis enggak boleh, kalau ba'ri seperti kotoran hewan najis, wal mutanajisi sesuatu yang terkena najis. Ya. Wal mutanajisu, wal mutanajisu, dan keluar juga sesuatu yang terkena najis. Wal mutanajisu. Ya. Atau bukan najis ya. Kal hajaril mutanajisi, seperti batu yang terkena najis. Jadi batu yang terkena najis enggak boleh dibuat beristinja. Wasani, dan yang kedua, ayyakuna jamidan, bahwa ada dia itu beku. Walau istanja, maka jikalau dia beristinja, birokdin, dengan yang basah, min hajarin au ghairihi, baik daripada batu atau selain batu, kama ilwardi seperti air mawar, wal khali dan cuka, lam yujizikhu, maka tidak memadai akan dia. Jadi ya, makna jamidan berarti apa? Benda padat ya, benda padat berarti ya. Benda padat enggak mesti keras seperti batu, bukan ya. Ya, enggak mesti keras seperti batu. Apa aja yang padat? Nah, makanya contohnya tadi apa? Ya, maka jikalau dia beristinja dengan yang basah, ya, bak jikalau dia istinja dengan yang basah daripada batu atau selain batu, ya, seperti air mawar, cuka, maka tidak memadai akan dia. Berarti pengertian jamidan itu adalah benda padat. Jadi, enggak mesti, penting bendanya padat, enggak mesti keras seperti kerasnya batu, enggak. Iya. Pakai tisu ya. Tapi jangan tisu yang basah. Gitu. Bisa. Dia termasuk jamidan.
Wasalisu, yang ketiga, ayyakuna qali'an, bahwa adalah ia menarik. Lin najasati, bagi najis. Munasyifan, lagi yang membersihkan. Jadi dia bisa menarik dan juga bisa membersihkan. Fala yujazi'u zujaju, maka tidak memadai oleh kaca. Nah, kalau kaca enggak bisa menarik. Ya, kaca enggak bisa menarik. Wal qasabu, dan bambu juga enggak bisa menarik, bambu licin. Kaca licin, bambu licin. Wal al-amlasu, bambu yang licin. Wala turabul mutanassiru, dan juga tidak memadai, enggak bisa tanah yang gembur, ya, tanah yang gembur, rontok, enggak bisa. Bikhilafi turabi sulbi, lain halnya tanah yang keras, kan ada tanah sudah yang sudah membatu, nah, itu enggak apa-apa. Tanah yang membatu, nah, itu enggak apa-apa, dibuat beristinja. Ya. Qala fil misbahi, berkata ia dalam kitab al-misbah wal qasabu, qasab bi fathataini, dengan fat dua fatah, qasab gitu ya. Kullu nabatin yakunu saquhu anabiba wa qu'uban, yaitu setiap tumbuhan yang adalah batangnya itu ada anabib dan ada ku'uban, ada ruas-ruasnya dan ada mata-matanya, ada mata pohonnya, pohon bambunya. Pohon bambu itu unik tuh, ya. Ya, pohon bambu tuh setiap ini ada ruas-ruasnya pohon bambu, ya. Pohon bambu Allah punya ciptaan yang luar biasa, masya Allah. Banyak manfaatnya pohon bambu. Intaha, selesai. Fal muradu bil amlasi, maka yang dimaksud dengan amlas, licin. Amlas walladhi fukida ka'buh, itulah yang tidak didapati akan mata, ya, matanya, mata pohonnya, enggak ada matanya itu. Iya. Ya, mata pohonnya. Jadi tengahnya itu berarti. Itu enggak bisa dibuat cebok, enggak bisa. Ya, licin. Ya. Ya, kalau ini apa namanya? Matanya bagaimana? Bonggolnya enggak beler tanah. Jangan. Beler. Warabi'u, dan yang keempat, ayyakuna ghairu muhtaramin, bahwa adalah dia tidak dihormatkan. Jadi sesuatu yang dibuat istinja itu bukan sesuatu yang dihormatkan. Jadi kalau dihormatkan enggak boleh. Kharaja bihi al-muhtaramu, keluar dengan dia yang dihormatkan, yang tidak dihormatkan oleh yang dihormatkan. Contoh yang dihormatkan, kama ta'umil adamina, seperti makanan manusia. Kalau khubzi, seperti roti. Kalau di sini enggak kegambar roti kok buat istinja, di sini enggak kegambar. Sini rotinya empuk-empuk, cakep-cakep. Bahkan makanan istimewa. Tapi kalau di Mekah rotinya, masya Allah, bisa buat pentungan. Keras ya, panjang. Ya. Yeah. Hah? Kurang bejat. Iya. Yeah. Jadi dia kalau udah lama tuh keras ya. Bisa buat pentungan mah. Ulama sufi tuh makanannya dulu ya. Roti yang kayak begitu cukup. Keras lalu ditutulin air.
pakaian air kan didiamin empuk, tadi makan itu. Orang-orang sufi dulu begitu. Lalu ada seorang raja datang. Ulama nih diparalin sama presiden. Ditawarin duit 1.000 dinar. Oh sekarang 4 miliar. Iya. Kalau kita ambil. Kalau beliau, beliau tolak. Kenapa? Saya enggak butuh ini. Masya Allah. Jadi lebih senang makan roti keras tutulin pakai air. Masya Allah. Pantas menjadi kekasihnya Allah. Kalau kita apa nanya diambil makan ini. Pantas kita mah jauh banget. Ambil aja itu mah. Masya Allah. Wamat umil jin nih, dan makanan jin. Nah, dihormatin makanan jin. Jadi jin juga dihormatin, makanannya dihormatin. Contoh kal azmi seperti tulang. Jadi tulang itu makanan jin. Makanya enggak boleh dia buat cebok. Pengen tahu dia makanan jin? Ambil tulang taruh di kolong kelambu kita atau di mana. Nanti perhatiin, bersih dia. Hah? Banyak semut. Nanti bersih lama-lama. Pernah lihat tulang kan? Bersih dia. Saya pernah lihat dulu. Ya. Bersih itu tulang. Dijilatin nama jin. Dimakanin. Makanan jin tulang. Intah. Ya. Sama kita enggak gambar kok tulang makanannya. Itu Allah ciptakan begitu. Wakal juz'i minhu kayadi, dan seperti bagian darinya seperti tangannya. Enggak bisa tangannya. Tangan kita buat cewek enggak bisa. Wa yadi ini tangan orang lain enggak bisa. Wa kan ya apalagi orang lain ya. Wa kadana bil ba'iri al munfasi, dan seperti ekor ya unta yang terlepas, yang terpisah pakai buntutnya enggak bisa ya. Wa amal jildu, dan adapun kulit, fala azharu, maka kaul yang azhar, kaul yang lebih jelas, yang lebih kuat maksudnya. Anahu, yaitu bahwasannya in kana madbughan, jika ada dia itu disamak, jazal istinja'u bihi. Nah, boleh ya. Jika dia sudah disamak maka boleh beristinja' dengannya, wa illa jika belum disamak fala, maka enggak boleh. Jadi pakai kulit. Kama qalahul Hisni, sebagaimana mengatakan akan dia oleh Al Hisni, pengarang kitab Kifayatul Akhir. Tatimatun, ini satu penyempurna hadhihi tatimatun. Wa idza stanja bil ma'i sunnah taqdimu qubulihi ala duburihi. Wa idza stanja, dan apabila ia beristinja bil ma'i dengan air. Apabila ia telah beristinja dengan air, sunnah, maka disunahkan takdimu kubulihi, mendahulukan kubul kemaluan depan ala duburi, atas kemaluan belakangnya. Jadi kalau kita cebok pakai air itu kemaluan depan dulu ya. Kubulnya dulu baru duburnya. Gitu. Depan dulu dibersihin ya, baru belakangnya. Waqsuhu bil hajar, dan kembalikannya pada batu. Kalau batu belakang dulu baru depan.
Wallahu a'lam bishawab. Faslun fil udhu.